Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para fans Hyzap Lovers dan para mama milenial dimanapun kalian berada. Semoga kalian dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Berjumpa lagi bersama Mimin di sini yang akan menyajikan berita terbaru terupdate seputar Rangga Azob dan si Neng cantik Kaiko van der Vecken. Dan di sini juga Mimin pastinya akan membahas dan mengulas seputar kisah asmara dan karir dari Kaiko van der Vecken dan Rangga Azob ya sahabat, yang pastinya akan sangat sayang sekali untuk sahabat Hyzover lewatkan. Maka dari itu tetap tonton channel Mimin ini, jangan sampai pada kabur ya. Dan biasakan juga untuk selalu menonton video sampai selesai ya, agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita. Oke, tanpa berlama-lama, mari langsung saja kita pada pembahasannya ya guys. Oke guys, sahabat Hyzover dimanapun kalian berada nih. Seperti yang kita ketahui ya, kalau sinetron Buku Harian Seorang Istri yang tayang di SCTV yang dibintangi oleh si Neng cantik Kaiko van der Vecken dan si Babang tampan Rangga Azob nih. Sekarang alur cerita dari sinetron tersebut dibikin mengoyak-oyak hati para penontonnya ya sahabat. Bagaimana tidak nih, di situ peran dari Kaiko van der Vecken dan Rangga Azob atau Cornelia dan Fajar di situ selalu dibikin kadang ya, di situ ada romantisnya, tidak pernah berantemnya ya, pokoknya romantis deh. Dan akan tetapi kebanyakan di situ mereka selalu berantem, selalu salah paham terus. Dan sepertinya ya sahabat, kalau seperti itu terus ceritanya pasti kita juga akan sedikit bosen ya sahabat untuk menonton sinetron tersebut. Tapi bukan berarti kita bosan sama si Neng cantik, sama si Bang tampan Rangga Azob ya sahabat. Kita bosan dengan alur cerita yang dilakoni oleh Hyzob dia di dalam sinetron tersebut. Katanya mereka ini kan mau rujuk, akan tetapi mereka sampai sekarang tidak rujuk sampai sekarang ya. Padahal kan udah lama tuh katanya Fajar dan Cornelia akan segera rujuk, akan tetapi sampai detik ini mereka masih belum rujuk, masih betah gitu ya. Kita harus sampai kapan nih Pak Sutradara? Kita sebagai para penonton harus bersabar nih. Nah akan tetapi ya sahabat, dibalik itu semua ada banyak sekali foto-foto yang beredar untuk mengobati rasa kesal kita kepada penulis di BHSI itu ya. Kenapa Kaiko van der Vecken karakternya di BHSI dan si Babang tampan Rangga Azob dijadikan seperti itu? Nah di sini setiap harinya ya sahabat beredar foto tentang si Neng cantik Kaiko van der Vecken dan Rangga Azob nih yang sedang bermesraan. Ada juga yang sedang ciuman gitu ya, cium pipi, cium kening ya. Dan juga ada yang pelukan, pegangan tangan dan juga pastinya ya sahabat, di situ memperlihatkan keromantisan dan kelengketan dari mereka berdua. Pokoknya tidak bisa terpisahkan ya sahabat, Kaiko van der Vecken dan Rangga Azob ini. Bisa dibilang sedikit mengobati rasa rindu, rasa kesal kita kepada Kaiko van der Vecken dan Rangga Azob ya sahabat. Nah akan tetapi nih beredar kabar juga yang kurang mengenakan nih, katanya si Babang tampan Rangga Azob dan si Neng cantik Kaiko van der Vecken kompakan banget nih, tiba-tiba mereka belak-belakan mengungkapkan hal seperti ini ke publik yang bikin para fansnya jadi kaget banget dan pastinya kesel ya. Di sini kira-kira Hyzob mengungkapkan hal seperti apa nih sahabat, kok bisa para fans jadi bikin geger dan kesel seperti itu? Nah di sini nih sahabat, ternyata si Neng cantik Kaiko van der Vecken dan si Babang tampan Rangga Azob ternyata pantesan aja ya bikin fans kesel, bikin fans sedikit greget sama mereka berdua, karena mereka berdua mengungkapkan ke publik katanya mereka ini hubungan mereka hanya teman biasa saja, tidak ada apa-apa, tidak lebih dari teman katanya. Kaiko van der Vecken dan Rangga Azob ngomong sendiri ya sahabat seperti itu. Dan alhasil gara-gara ngomong seperti itu ya Hyzob, para fansnya menjadi sedikit kesal banget nih. Kok bisa mereka ini harus ngomong seperti itu sih ya ke publik? Mungkin itu Kaiko van der Vecken dan Rangga Azob bercanda atau gimana nih sahabat.
Nah, akan tetapi kita sebagai fansnya, kita harus berpikir positif aja ya. Mungkin Haiko Konrovegan dan Rangga semalam masih malu-malu nih mengungkapkan isi hatinya, mengungkapkan perasaannya kepada publik kalau secara langsung. Ya sahabat, mereka makanya menutupi hubungan mereka dan ngomong kalau mereka ini hanya sebatas teman saja. Tapi kita juga pastinya melihat ya, kita juga punya mata nih sahabat, kita bisa melihat dari gerak-gerik, dari bahasa tubuh mereka berdua kalau mereka ini lebih dari teman. Pokoknya so sweet gitu ya sahabat, terus so sweet. Setiap mereka ketemu, setiap mereka ada event-event tertentu ya, ada acara tertentu, pasti mereka tidak akan terlepaskan. Pasti ya, dimana ada Haiko pasti di situ ada Rangga Azul. Dan mereka ini selalu mesra, romantis, tidak pernah terpisahkan dari hal seperti itu ya. Pokoknya so sweet banget. Mana mungkin kalau hanya teman saja kok sampai seperti itu ya guys. Pokoknya kita sebagai fans yang berpikir positif aja, berpikir yang baik-baik aja ya guys. Mereka berdua, karena kalau kita berpikir negatif pasti kita akan merasa khawatir terus, tidak akan lega, tidak akan tenang gitu ya. Dan pastinya juga akan merasa kesal terus, buat apa gitu ya berpikir gitu. Mending kita berpikir positif biar kita juga selalu sehat ya, kalau berpikir positif terus. Apalagi tentang hubungan Haizop sampai sekarang ya sahabat. Dan semoga sekarang Haizop masih mengungkapkan kalau hubungan mereka ini hanya sebatas teman saja. Semoga saja nantinya ke depannya mereka bisa lebih berani untuk mengungkapkan hubungan mereka, hubungan asmara mereka ke depan publik ya, yang sebenarnya bagaimana. Dan di sini juga nih Mimin lihat ya, Mimin pantau dari IG-nya Haiko Van Vaken. Siang ini belum ada kabar apapun, kabar terbaru ya dari Haiko, belum ada info story apapun. Mungkin di situ Neng Cantik lagi sibuk banget ya bekerja, atau enggak Haiko lagi istirahat menikmati waktunya ya sahabat. Makanya Haiko tidak membuat info story apapun untuk kita semua. Dan kekompakan ini nih bisa kita lihat, si Neng Cantik Haiko Van Vaken tidak membuat instastory di IG-nya. Begitupun dengan si Babang Tampan Rangga Azul, dia juga tidak membuat story apapun tuh, masih kosong. Belum ada nongol tuh batang hidung Bang Azul di instastory IG-nya. Mungkin Bang Azul ini juga lihat Haiko nggak update apa-apa, mungkin Bang Azul juga jadi males ya sahabat. Memang kalau pasangan sejati itu begini ya sahabat, selalu romantis, selalu berduaan, selalu sehati pokoknya ya guys. Oke, terima kasih untuk semua yang sudah menonton video Mimin ini. Jangan lupa untuk tekan tombol like, komen, dan subscribe-nya agar kalian semua tidak tertinggal video terbaru dari channel Mimin ini. Dan jangan lupa juga untuk tekan tombol lonceng notifikasinya juga ya. Dan itulah tadi informasi yang bisa Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini seputar Haiko Van Vaken dan Rangga Azul ya sahabat. Tuliskan komentar kalian sebanyak-banyaknya di kolom komentar jika kalian menyukai video Mimin ini. Terima kasih yang sudah menonton video sampai selesai. Mimin akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.